Kenapa dia bisa sampai di kebun jeruk? Kamu cepat lapor Pak RT. Aku akan ke sana bersama Grandong sekarang juga. Hei, coba kau lihat duku itu. Terlihat begitu indah sekali. Iya, Kak Kokong. Aku juga baru melihatnya. Pucuknya lancip, bagus ya, Kak. Guru, apakah kau tahu nama duku itu? Heh, aku benar-benar kagum melihatnya. Itu namanya adalah Duku Monas, Kokong. Dan sekarang kita sedang berada di negara Indonesia. Hah, Indonesia? Sungguh indah negara ini. Dengar-dengar di sini tidak ada silumannya, tapi banyak kuntilanaknya. Patkai, ingin sekali aku naik ke pucuk Monas itu. Iya, Kak, naik saja. Sekalian selfie di sana. Baiklah, selamat datang Indonesia. Jika tadi rombongan keras sakti, lalu siapa mereka? Kenapa mirip sekali dengan rombongan Biksu Tong? Jika keras sakti mengambil kitab suci ke barat, maka rombongan ini mengambilnya ke timur. Cing, eneng kowe dadi elek temen sih rupane. Iya kok, mereka bayar dadi elek banget rupane sih ki. Persis kayak ketek. Tanpa disadari, mereka telah memasuki hutan kawasan Mak Lampir. Kenapa pinjam duit susah sekali? Aku bingung harus pinjam ke siapa. Semua alasannya sama, katanya. Aku susah nyar utangnya. Ye, jujur, arep gua ngapa duitnya nang Rika? Wong utang sih wingi baru nyar utang gara menyilih maning. Tapi menang bayar, aja ngomong sapa-sapa. Anu karep tak nggo depo duit teh. Dan apa? Tapi kowe aja ngomong-ngomong. Males aku lah, wong nyilih duit malah nggo judi. Padahal kalau tahu tujuanku, kalau menang aku akan membuat KTP. Lalu bagaimana ini? Aku tidak bisa melawan pesulap merah. Kenapa kau kemari? Bukankah kau kutugaskan untuk menjaga kebun jerukku? Lalu siapa yang menjaganya di sana? Begini guru, kebun jeruk guru banyak dicolongin orang. Aku pun tidak tahu siapa pelakunya. Jangan sembarangan kau bicara. Benar guru, aku tidak bohong. Baiklah kalau begitu, akan kulihat dengan baskom saktiku. Hah, kenapa bisa begitu? Aneh. Padahal sudah ku kasih pupuk, tetapi buahnya tetap si ciloro. Itu karena dicolongin orang, guru. Siapa yang berani menyolong buah jerukku? Ada yang melihat. Katanya rombongan keras sakti dan teman-temannya, guru. Kurang ajar. Baskom saktiku, tunjukkan padaku di mana mereka semua berada. Hah? Biksu Tong? Aneh, kenapa dia bisa sampai di kebun jerukku? Aku harus segera ke sana. Itu harus, guru. Kamu cepat lapor Pak RT. Aku akan ke sana bersama Grandong sekarang juga. Baik, guru, laksanakan. Konangan si kising nyolong sapa. Itu kan gurunya keras sakti, Nek. Aku juga tahu itu. Aduh, dirontok semua jeruk. Aduh, Nek. Bisa habis jeruk nenek kalau begitu caranya. Diam. Aku pun tahu, makanya aku akan segera ke sana. Cepat, Nek. Temui dia sebelum habis jeruk punya nenek. Atau laporin saja ke Pak RT. Diam kau, aku juga tahu itu. Hei kalian. Apa kalian tahu itu kebun jeruk siapa? Enak saja main sokrak-sokrak sembarangan. Enyong nanduri nganggu modal yang nganggu tenaga. Orang cukup-cukup dukul dewek. Hei nenek tua, kau belum tahu siapa kami. Aku tahu, kau Sun Gokong, Biksu Tong, Cupat Kai dan Wucing, bukan? Kalau kamu tahu, kenapa kamu berani dengan kami? Kamu dengar? Pokoknya kalau tidak ganti rugi, akan kulaporkan ke Pak RT.
Aduh guru, cepat cari cara guru. Jangan sampai kita dilaporin Pak RT guru. Nanti kita dimintain KTP guru. Kan kita semua belum punya KTP. Tolong, jangan laporkan kami, nenek tua. Namaku Mak Lampir, bukan nenek tua. Kalian harus tahu itu. Ratu penguasa di sini. Baiklah Mak Lampir. Lalu apa yang harus kami lakukan agar bisa menebus kesalahan kami? Kami tidak tahu kalau itu jeruk miliknya. Ngapain guru harus meminta maaf sama dia? Kerasakti, kau belum tahu kehebatanku. Baiklah, kalau begitu ku tantang kau.